Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gua Wizzy di Ngops Kui, ngopi santuy kui, orang ngopi lambung ora smile. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita mulai videonya, kui lah kita bikin dulu kopinya. Ngops kui, mantuk banget dah ya, main game sambil ngopi, apalagi kalau ada udutnya ini teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gua mau main game Sword Art Online-nya lagi nih teman-teman. Aduh, gua pengen main lagi nih karena gua rindu banget sama Kirito. Kirito, enggak, gua rindu banget sama si Alice-nya ini teman-teman. Oke, di sini gua pengen gacha ya teman-teman. Gua udah ngumpulin untuk item buat gachanya. Langsung aja kita coba gacha nya ya. Wow, di sini single squad-nya 25 ya, dibutuhkan 25. Di sini untuk 11 kali 125 ya. Ini gue bingung nih mau pilih yang mana ya. Ini si TC gue udah ada sih. Yang TC, yang ini belum ada sih. Kita lihat untuk rate up-nya dulu ya. Ini rate up-nya sebentar. Enggak ada rate apa-apa ya. Oh. 11 kali, oh 50%, oke kita coba yang 11 ya. Oke langsung aja ya teman-teman, let's go. Oke ini adalah si operationnya ya. Oke langsung aja gacha ya, gacha. Ayo dapat apa ini, ayo. Oke, mudah-mudahan bintang 4 nih teman-teman. Oh shit, ini yang ada di Sword Art Online ya ini. Oke, ini ya ampun, dia lagi Frenica. Ini siapa ini? Oh, si Silica ya, Silica. Oke, lumayan deh, lumayan. Oh, bintang 2 semua sih, anjir. Ini bintang 2 lagi. Aduh. Yang ini yang di Alo ini teman-teman. Aduh. Ah gila dia lagi, anjir. Ini si Yuki. Zeken. Oke. Aduh Rosalia. Mana bintang 4-nya, coy? Enggak ada, coy. Oh my god, udah berapa kali ini? Oh shit, gila gua enggak dapat yang bintang 4 ya. Aduh. Oke, gua habisin deh. Coba satu kali beruntung pas pull satu kali. Oke, kita skip. Astaga, nggak beruntung, coy. Nah, di sini kita dapat berbagai macam ya, teman-teman. Ini ada si Luka. Ada Jaken nih, Jaken ya teman-teman. Wah, gue kurang beruntung ini kali ini untuk gacanya ya. Yaudah teman-teman, kita lanjut aja questnya ya. Kita lanjut misinya. Oke, langsung lanjut lagi. Oke, kita langsung lanjut aja teman-teman. Kita start. Oh shit man, baru-baru udah ada musuh. Grafik sebagus ini sayang banget ya, jadi turn base. Padahal kalau jadiin RPG lebih bagus ini teman-teman. Kita assault aja. Oke, mati ya musuhnya. Bosnya kayak ini Maul, namanya Maul, anjir Maul. Oke. Discharge.
Charge, pakai magic ya. Untuk charge itu dia pakai magic, teman-teman. Yang si TC-nya ya. Wow. Nih si Alice sama Kirito hampir sama ya. Bisa nge-break. Nge-break itu fungsinya untuk mengurangi internet ya. Internet musuh. Untuk si charge-nya si Yujiro itu naikin internet kita 15% loh teman-teman. Lumayan besar. Nah ini kalau si TC pakai pakai magic juga dia kayak magic ya. Dan buat naikin internet juga lumayan besar ya, sekitar 15%. Itu untuk si TC ya dan sama Yujiro-nya. Gua gak kesempetan internet anjir. Oke, di sini gua coba pakai si Asuna sama Zeken ya. Oke, kita langsung aja mulai. Oke, sudah dimulai teman-teman. Roar. Dari tadi lawannya babi mulu ya. Ini Asuna yang di Sword Art Online ya teman-teman. Oh, lumayan sakit ya. Kita bunuh dulu nih yang pemimpinnya nih. Oke, kita assault lagi ya. Oh, si Jaken assault dan break. Dia bisa nge-break juga ya si Jaken. Wow, Digger. Oke, mati ya. Di sini karakternya kebanyakan assault semua ya. Aduh, gua salah lagi masang karakternya. Seharusnya ada salah satu yang charge supaya buat naikin incarnate-nya lebih cepat. Yang nge-charge cuman si TC doang. Nah, si TC doang yang nge-charge. Nge-charge itu berguna banget teman-teman buat naikin internet kalian ya. Di sini kita masih belum membutuhkan break ya, karena musuhnya belum bisa internet. Tapi kalau udah ada musuh yang bisa internet, nah ini break sangat dibutuhkan teman-teman biar menurunkan internet musuh. Itu fungsinya si break. Nah itu enak banget lah pokoknya. Charge lagi. Oke, dan ini ada internetnya ya, teman-teman. Wow, si Alice. Oh, kritikal. Nah, dia kombinasinya sama si Jaken ya. Kita assault aja, soalnya breaknya ini buat nurunin internet ya. Sedangkan musuh kita nggak bisa mengeluarkan internet. Atau emang nggak ada internetnya ya, karena lawan babi hutan ini. Tapi kalau lawan orang nih ya teman-teman, itu dia bisa internet loh. Oke, sudah selesai teman-teman.
Oke, di sini gue gacha sekali lagi ya, karena penasaran banget ini. Kok gue nggak dapet karakter bagus ya? Oke, kita bisa nih sekali gacha nih teman-teman. Oke, kita touch. Kasukomarimashita. Burst element. Ke skip. Ah, tayai. Ah, ampas banget anjir. Ini red HP bagaimana sih? Astaga. Bintang 4-nya berapa ini? Gila. Oh shit. 0, sekian sekian ya. Ini untuk si Alice, Kirito dan lain-lain. Oh my god. Oh my god. Ampun deh, ampun. Ah. Nah, di sini juga yang anesnya itu kalau kita gacha 11 kali ya, itu cuma menaikkan 50% aja nih, 50% off. Dan tidak ada gun ratitnya ya, gun ratitnya. Gua kira 11 kali gacha ini bisa dapat salah satu lah bintang 4. Ada gun ratitnya gitu. Ternyata tidak. Ini cuma naikin persenannya doang ya, 50%. Dan gua ampas. Aduh, ampun, 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 ampun. Oke teman-teman, itulah untuk gacha-gachanya ya. Ampaslah ampas, 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 ampasnya. Ya buat kalian yang mau gacha, gue doain semoga aja dapat yang kalian inginkan ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka jangan lupa like dan share-nya ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan ya silakan aja komentar di bawah. Oke, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk ngopi hari ini. Bye-bye.